البدع والاهواء اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه انا اقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان فيقول البدع بيننا وبينكم بسم <applause> الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab At-Tuhfatul Jaliyah fi Muqaddimati Ilmi Arabiyah karya Abu Ishaq asy asabahullah Kita lanjutkan berikutnya halaman 19. Halaman 19. Kata beliau setelah beliau menyebutkan definisi isim secara bahasa dan secara istilah, dan sudah kita ketahui bersama pada pertemuan yang sebelumnya Isim secara bahasa adalah Madalla alam sama Sesuatu yang menunjukkan Atas sesuatu yang dinamai Jadi apa-apa yang menunjukkan Atas sesuatu yang dinamai Misalkan gunung dinamai dan Jabalun Jabalun itu adalah ismun Secara bahasa Kemudian ada orang dilahirkan Belum punya nama, dikasih nama Muhammadun, Muhammad itu adalah nama Sesuatu yang menunjukkan Zat yang dinamai dengan Muhammad Bukan Muhammad itu adalah zat tapi sekedar nama saja Menunjukkan zat yang dinamai dengan Muhammad Ada salah istilah adalah Kalimatun dalat ma'nan fi Ghair muqtarinatin zaman Suatu kata yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya Tanpa ada kaitan dengan waktu Tanpa berkaitan dengan waktu tidak ada isim itu kaitannya dengan hari ini, wala besok, wala sekarang, nggak ada. Karena murni tidak ada kaitan dengan waktu Kata benda Ima benda mati, ima benda hidup dah itu aja Kemudian di sini kita lihat berikutnya Aksamul isim, pembagian-pembagian isim Wayang kosimul ismu ila kismain mu'rabin wa mabniin Wayang kosimul ismu ila kismain mu'rabin wa mabniin Isim itu terbagi menjadi dua Mu'rab dan mabni ini tentunya jangan sampai keliru Karena mu'rab itu nanti ada juga kalimat ada juga ungkapan yang dikenal dengan nah benih ada juga ungkapan yang dikenal dengan Bina. Cara membedakannya sangat mudah. Kalau Mu'rab itu kembali ke kalimat atau kata tersebut. Ismun Mu'rabun, Fi'lun Mu'rabun. Tapi kalau E'rob, kembali ke harokatnya. oleh E'rob. Bedakan ya. E'rob itu istilah untuk harokatnya. Yang mengalami perubahan namanya harokatul E'rob. Dommah, Fathah, Kasroh. Eh? Itu namanya harokatul E'rob. Jangan harokatul mu'rab, jangan tapi Harokatul i'rab, i'rab kembali ke harokatnya Kalau mu'rab kembali kepada apa? Kembali kepada kata tersebut Ismun mu'rabun Jangan bilang ismun i'rabun, keliru Ismun mu'rabun, fi'lun mu'rabun Mafum ya, bedanya ya I'rab kembali ke harokat Mu'rab kembali ke Kalimat atau kata Kita lihat berikutnya Demikian pula mabni sama bina Mabni kembali kepada Kalimat atau kata mabniun, mabniun. Jangan bilang isim bina atau jangan dibilang fi'il bina. Itu keliru istilah ungkapannya. Tapi kalau bina kembali pada harokatnya. Contohnya si haula'i. Itu kasroh di situ si atau haula'i kasrah akhirnya itu namanya harokatul bina. Harokat mabni harokatul bina, harokat yang ada pada isim mabni. Bisa dipahami ya bedanya ya. Kalau albina Kemudian al-irab kembali ke harokatnya. Tapi kalau al-mu'rab al-mabni kembali kepada kalimat atau kata tersebut. Kita lihat definisinya. Amal mu'rabu fahuwa Mata taghayyara halu akhirihi bisababil awamil dakhilati Alayha lafdhan atau takdiran. Masya Allah. Ini kembali kepada definisi yang disampaikan oleh al-imam Ibn Ajurum. Dalam matan jurumiyah yang sudah pernah hafal. Diulang-ulang itu penting sekali. Di sana disebutkan babul al i'rab, al-i'rab huwa taghyiru awakhil kalimi li ikhtilafil awamilid dakhili yatina al 'alayha lafdan aw taqdiran. Itu i'rab kalau sana itu. Kalau sekarang mau Arab di sini, apa definisinya? Amal pun mu adabun mu'rab huwa yaitu ma taghayyara halu akhir. Sesuatu yang berubah akhir, Sesuatu yang berubah keadaan akhirnya, keadaannya yang berubah ya, keadaannya yang berubah bisa babil awamil ada khilatnya alaiha alaihi. Sebabnya kenapa kok berubah? Sebabnya karena amil-amil yang masuk padanya tanpa amil nggak berubah dia. Contohnya didengarkan baik-baik. Zaidun itu nggak boleh kita bilang Zaidun wala Zaidan wala Zaidin sebelum kemasukan awamil. Batanya Zaid. Disukur itu aja Zaid gitu. Karena belum kemasukan amil. Sobat dikasih jaa. Ah. Amil yang membuat rofa jaa ah, Zaidun. Zaidun fa'il kan? Fa'il marfu kan? Barulah kita baca za zaidun. Dikasih amil ro'a itu. Ro'a itu sudah ada fi'il dan fa'il. Berarti setelahnya maful bih mansub. Berarti ro'a itu zaidan. Bisa dibaca zaidan kenapa? Amil. Marartu bi. Marartu bi. bi zaidin. Zaidin menjadi kasroh majerur. Kenapa? Ada ba sebelumnya huruf cer Itu namanya awamil. Awamil itu jama. Mufratnya amil. Amil itu apa sih amil itu? Apa itu amil? Amil adalah Ma'aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah Dicatat itu ya Amil itu adalah ma'aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah Awamil itu jamak mufradnya amilun Terjemahan bebasnya adalah alat Alat-alat Alat apa? Alat yang bisa membuat eh, Kata setelahnya menjadi berubah Baik menjadi berubah menjadi marfu atau mansub atau majrur atau majzum itu namanya amil. Dalam kurung adalah alat. Kalau definisinya adalah ma'aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang mengharuskan. Amil itu adalah ma'aujaba. Sesuatu yang mengharuskan keadaan akhir kata dalam satu keadaan. Contohnya biar tambah jelas. Pakai yang huruf cerah aja ya biar mudah ya. Marartu bi Zaidin. Zaidin ini berapa keadaan? Hanya satu keadaan Zaidin nggak boleh dibaca Zaidun wala Zaidan. Kenapa? Sebabnya amil huruf jar. Mana? Ba. Marartu bi Zaidin. Ba itu huruf jar atau bukan? Naam, itu namanya amil. Zaidin berapa keadaan? Satu keadaan saja. Karena di dalam huruf jar bacanya Zaidin nggak boleh Zaidun wala Zaidan. Semoga bisa dipahami ya. Nah, barakallahu fiikum mudah sekali. Jangan pernah bilang sulit. Mudah. Naam. Kemudian berikutnya Perubahannya kenapa? Ada lafdon atau takdiron Perubahannya itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak Lafdon yang nampak, harokatnya Harokat dohiroh Ada yang takdiron, harokat mukaddarah Makanya jangan tidak asing lagi di telinga kita Kita jumpai Marfu'un wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah Ya kan? Mansubun wa alamatu nasbihi fatah muqaddarah Majrurun wa alamatu jarhi kasrah muqaddarah Karena apa? Karena harokatnya tidak nampak lafdan itu yang perubahannya nampak, takdiran yang tidak nampak perubahannya. Kalaupun ada perubahan, tetap ada. Cuman mukad disembunyikan perubahannya, alias harokatnya tidak mengalami penampakan itu. Jadi dipahami baik-baik karena bagaimanapun keadaannya cepat ini ya bacanya ya. Jadi diingat-ingat lafdan itu yang perubahannya nampak dengan contoh lebih jelas. Dengarkan contohnya jaa zaidun, itu zaidan, marartu bi zaidin. Berubah enggak lafat zaid itu? semula Zaidun menjadi Zaidan, menjadi Zaidin. Dengar aja dah tahu, nampak perubahannya. Zaidun ada domat, domatain, ya kan? Zaidan roh itu Zaidan ada fathatain di situ, ya kan? Kemudian marotu bi Zaidin ada kasrotain berubah semula marfu menjadi mansub menjadi macerur. Yang bikin berubah apa tadi amil nampak nggak perubahannya nampak sekali jelas harokatnya nampak itu. Cuman sekarang kita bayangkan kalau ditulis ditatap nampak itu papan tulis ya kan, buku tulis dicatat nampak perubahannya. Cuma sekarang kita serba membayangkan dan juga apa baru kalau mencerna dengan apa? Dengan pemikiran kita pastikan paham dan bisa, -bisa dicerna. Au takdiran atau takdiran. Takdiran tuh yang tidak mengalami apa? Penampakan harokat. Kalau ditanya berubah nggak tapi kita katakan berubah, cuman perubahannya nggak nampak harokatnya dikenal dengan apa? Harokat mukodaroh, harokat yang disembunyikan. Contohnya biar tambah jelas. Nanti insya Allah dibahas juga nanti pembahasannya nanti. Contohnya Ja'al fata Ra'aitul fata Marertu bil fata Coba perhatikan Diperhatikan secara apa? Secara nah, membayangkan Ra'aitul fata Ja'al fata Marertu bil fata Kalau bisa ditulis, tulis tulis saja Ja'al fata Ra'aitul fata Marertu bil fata Sekarang al fata Kelihatannya utuh aja Gak berubah kan kelihatannya kan? Ja'al fata Ra'aitul fata Marertu bil fata semuanya alfa fata nggak nampak kita katakan itu tetap berubah berubahnya dengan apa dengan amil nama mana kok nggak berubah nggak nampak harokatnya mukod daroh ja alfa tak fa'ilun marfuun wa ala domah mukod daroh ini dia fa'il marfu tanda apa domah domahnya mana mukod Doma daroh disembunyikan mafum roa fata alfa fata juga berubah di situ Amilnya kan menuntut untuk mansub karena roh itu dafi'il fa'il kan berarti al fata mafulun bi mansub di situ tanda nasabnya mana fathah muqaddarah fathah ini sembunyikan marartu bil fata al fata berubah atau tidak berubah lah mana kok nampak perubahannya karena muqaddarah berarti tanda jernya apa kasrah muqaddarah saya dipahami soalnya ya semoga bisa dipahami itu namanya takdiran takdiran tuh yang perubahannya tidak mengalami penampakan harokatnya muqaddarah lafdan itu yang nampak jelas perubahannya nampak dan kelihatan namanya lafdan berikutnya wa hukmuhu dan hukumnya yurfa bi dhammah wa bil fathah wa bil kasrah masyaallah hukum asalnya di dengan dhammah di dengan fathah di jar dengan kasrah wa sayati bayanu dzalika insyaallah taala dan akan datang penjelasan hal tersebut insyaallah taala dipahami baik-baik ya tanda rafa dengan apa pada asalnya dengan domah itu ditancapkan di benak kita semuanya kalau sudah belajar kitab segini tingkatan yang bisa dikatakan perpaduan antara jurumiyah dan mutamimah kok ditanya rofa tidak dengan apa kok nggak tahu ya nah, itu sulit nanti pastikan sudah di luar kepala semuanya rofa itu tanda asal dengan domah nasab tanda asal dengan fathah jar tanda asal dengan kasroh itu sudah di luar kepala semua pastikan itu kalau masih mikir-mikir Pening kepalanya, pusing kepalanya, berarti ya masih belum bisa mencerna. Nah, afan ya ini karena serba cepat jadi dipahami baik-baik dan akan datang penjelasannya nanti akan datang penjelasannya. Jadi yang perlu ditancapkan di benak kita tanda asal rofak domah, tanda asal nasab fathah, tanda asal jer kasroh, tanda asal jazm sukun itu pastikan sudah melekat di benak kita dan di luar kepala. Berikutnya wa amal mabni fil lughah adapun mabni secara bahasa ala shayin yuradu bihi wal luzum mabni secara bahasa adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu di atas sisi yang diinginkan dengannya as-subut kokoh dan tetap al mabni al mabni itu apa artinya sesuatu yang dibangun Orang kalau bangun sesuatu pengennya roboh atau pengennya kokoh? Kalau orang bangun sesuatu pengennya kokoh gitu loh Ada pondasi dibangun di atasnya Nah pengennya bangunan atasnya itu kuat dan kokoh Itu namanya mabni Sesuatu yang dibangun Secara bahasa Wat usyai'in ala shayin Meletak sesuatu di atas sesuatu ala jihatin di atas sisi yuradumihi yang diinginkan dengan sesuatu tersebut as-subut wal-luzum. Tetap dan kokoh. Itu secara bahasa Kita praktekkan dulu Secara bahasa pun bisa kita praktekkan Contohnya ada orang namanya si Si Bawaihi ini Gak pernah dibaca si Bawaiha Gak pernah dibaca si Pasti dibacanya si Bawaihi Kokoh gak harokat kasrah itu? Kokoh Tetap gak? Tetap Ja'a si Bawaihi itu si Maratu bi si Lah kenapa kok gak berubah? Mabeni Selesai Jadi pahami ya Kenapa si bawahi kok nggak berubah harokatnya ya? Karena mabni dalam satu keadaan bisa dipahami. Nam. Nah, yang mabni mabni seperti ini sering dikenal dengan fi Halli Contohnya <tutup> jaa si bawahi, si bawahi fa'ilun marfu ya kan? <tutup> Mabniun al kasri fi mahalli rafin gitu taranya gitu. Karena dia nggak boleh dikatakan marfu, nggak boleh. Paham ya? Apa tadi anak keliru tadi ya? Jadi si bawahi fa'ilun. Eh, mabniun bukan marfuun, mabniun. Alal kasri fi mahali rafa'in. Fi mahali rafa'in artinya dia menempati tempatnya rafa. Karena fa'il harus marfu. Enggak boleh dikatakan si ini ismun marfuun enggak boleh. Fa'ilun marfuun enggak boleh, tapi fi mahali rafa'in. Ini ungkapan untuk semua yang mabni. Semua yang mabni, ungkapan tersebut dikenal dengan apa? Fi mahal. Jadi nanti tu mabniyun al kasri fi mahali rafi'in. Na bunyul kasri fi mahali nasbin. Na al kasri fi mahali jarrain. Ingat-ingat ya. Jangan pernah dikatakan mabniyun marfu', mabniyun mansub, mabniyun majrur. Itu gagal paham namanya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa fil istilah, secara istilah, luzumu akhir kalimat harakatan aw sukunan sahih. Mabni secara istilah itulah tetapnya akhir kata Baik berupa harokat atau sukun Ingat-ingat ini Tetapnya akhir kata Baik berupa harokat atau sukun Yang harokat contohnya tadi itu Kita kasih contoh yang lain Haulai Haulai ini Dia tetap dikasroh terus dia nggak akan berubah nggak pernah haulai ah, Gak pernah haulai Uja'a haulai Ra'aitu haulai Maratu biha'ulai Sekarang antum perhatikan Sekarang kita perhatikan di sini Haulai Akhirnya dikasroh atau Tidak di kasroh mabni atau enggak naam enggak pernah berubah menjadi haula'u enggak pernah haula'a enggak pernah itu berarti apa harokatnya mabni harokatnya itu berarti mabni harokatnya berarti harokatul bina isimnya mabni haula'i ismun mabniun alal kasri soalnya bisa dipahami ya naam contoh yang lain kaifa kaifa haluk kaifa kaifa kan isim istifham itu kaifa Pernah nggak dibaca kaifi? Pernah nggak dibaca kaifu? Nggak pernah pasti bacanya kaifa? Berarti kaifa ismun istifham mabniun alal fathi Caranya gitu ya Ism istifham mabniun alal fathi kaifa Berarti harokat Yang sukun apa yang sukun? Banyak yang sukun Yang sukun banyak ma'beniun sukun banyak sekali Contohnya Man Man anta ya akhi Man anta ya akhi Man Ismun istifhamin Mabniun alal sukun Ya kan man Jangan pernah bilang yang mabeni itu majzum itu keliru Karena majzum itu barakallah fi Pertama hanya pada fi'il Kedua hanya perkara-perkara perkara yang mu'rab saja Mabeni jangan pernah dibilang marfuk, mansub, majrur Majzum Nggak boleh itu ya Dilarang keras Jadi kalau kita bilang Ismun marfoon eh, Ismun mabeniun marfu keliru Yang mabeni semuanya fi mahal mabniun ala kata fi mahali rafin mabniun ala kata fi mahali nasbin mabniun ala kata fi mahali jarrin mabniun ala kata fi mahali jazmin caranya gitu caranya ingat-ingat ya istilah dan ungkapan penting sekali jadi mabni adalah tetapnya akhir kata harokatan au sukunan baik harokatnya atau sukun Saya pahami ya yang harokat seperti kaifa tadi nggak pernah kaifu wala kaifi ya kan haulai itu kan harokat itu yang sukun seperti man ya kan man anta akhil ya aziz man anta eh? man anti ya ukhtil misalnya misalkan seperti itu nah man itu sukun terus dia ya. itu bukan madzum bukan jangan dicampur aduk nanti lain, lagi pembahasannya seperti apa sih yang mabni kadzamair ewa seperti dhamair itu jamak dhamir artinya kata ganti semua kata ganti mabni baik yang munfasil maupun yang mutasil yang munfasil yang udah sudah antum hafal semuanya yang sudah kita hafal semuanya itu ya huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu itu huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu itu semuanya mabni semuanya mabni eh, kemudian yang mutasil banyak tu ti eh, nam kaki ku kuma ya kaki kum eh, kaki kuma kum itu semuanya mabni Wa asmal isyarah isim isyarah mabni semuanya. Hadza hadzani haula'i semuanya mabni rinciannya nanti insyaallah. Wal asmal mausulah isim mausul kata sambung mabni juga. Alladzi alladzani alladzina semuanya mabni. Wa ghairiha dan selainnya. Wa sayati bayanu dzalik insyaallah taala fi babul i'rab dan akan datang penjelasan nanti pada babul i'rab. Berarti sekarang ini kita belum masuk babul i'rab. Hanya menyebutkan isim dibagi menjadi dua ditinjau dari sisi berubah atau tidak. Paham ya? ditinjau dari sisi berubah atau tidak terbagi menjadi dua mabni dan mu'rab mabni itu tidak berubah sama sekali akhirannya kemasukan amil atau tidak dia tetap tidak berubah ada pun mu'rab dia akan mengalami perubahan di akhir di apa keadaan akhir katanya baik perubahannya nampak yaitu lafdon atau tidak nampak perubahannya yaitu takdiron mungkin ini bisa ambil nggak bisa panjang lebar atau banyak khawatir nanti kesulitan nah ini pembahasan nahwu ini bisa dikatakan mudah jangan pernah bilang sulit eh, pening boleh pusing jangan kondisikan yang jelas diusahakan semaksimal mungkin yang paham alhamdulillah yang tidak paham tanyakan jangan semuanya eh, diserap semuanya tapi nggak paham pastikan ada yang pahami karena ini ananggap anggap level yang bisa dikatakan perpaduan antara curminya dengan mutamimah sehingga ya bisa dikatakan eh, agak eh, sulit sulit dikit kalaupun rumit tidak terlalu sulit mungkin kadang tapi kita katakan semuanya mudah kalau dilalui dengan pelan-pelan dipahami, dicerna baik-baik. Semuanya mudah karena semuanya sudah dilewati di dalam jurumiyah dan yang pernah belajar mentamimah pasti sudah pernah mencicipi sehingga tidak asing lagi kata-kata yang ada di dalam kitab ini. Ini yang bisa anak ambil, yang bisa anak sampaikan, nggak usah banyak-banyak, sedikit tapi yang yang penting melekat dan dikondisikan yang tidak paham ditanyakan bisa melalui perantara yang ada. Adapun disimpan, dipendam, sudah berat buka pintu terbuat dari besi dia diam saja itu nanti akan keberatan dan ketika mau masuk pun keberatan tapi pastikan ketika dia tidak tahu cara bukanya bagaimana tanyakan melalui perantara yang ada hingga dia buka pintu yang terbuat dari besi tersebut ringan dan masuk dalam istana dalam keadaan eh, lega dan juga tenang wallahu alam suwab nasallahu alaihi wasallam alhamdulillah